Oke guys, jumpa lagi di channel Sobat Mas Imam 88. Ya guys, kali ini kita mau trip ke Purwokerto. Kita sapa dulu ini dari kan udah janjian sama Mama, masa kamu pergi sih? Aku udah janjian sama Mama. Kamu mau kemana? Iya, aku Bandung. Kamu mau pulang kemana? Mama di rumah enggak, Pak? Kemarin kan udah bilang sama Mama, kamu jangan pergi-pergi. Beb. Purwokerto lagi guys, ke Karang Lawas. Seperti biasa ya. Cuma kali ini saya ditemani sama Samira sih. Kita berangkat bertiga, kirim ke grosir lagi di Purwokerto guys. Oke, seperti apa keseruannya di perjalanan? Saksikan terus. Selamat menonton. Ini sekarang jam 10 kurang guys. Ini berangkat agak siangan. Soalnya tadi loading juga mendadak. Wih, dengkule. Terima kasih Pak. Enggak ada paham-paham ini. Itu Pak Eras. Ini sebenarnya dia itu punya batangan sendiri guys. Cuma truknya udah lagu dijual. Buat ngedak rumah. Manajer disuruh jualan barang tahun-tahunan gak laku. Ada jual mobil. Sekali laku sama mobilnya laku. Jadi kita masih nunggu truk yang baru ini guys. Katanya mau diganti armada baru, cuma belum datang juga. Jadi ini udah 1 minggu kita berangkat bertiga terus ini. Kelihatannya capek ini mana? Jalan-jalan. Ngelek, anu ngelek. Ya, kita sudah sampai di jembatan Lingga Mas, guys. Ini buat kawan-kawan yang daerah sini udah gak asing ya ini. Jadi kalau sore itu di sini rame, guys. Itu biasanya jajan-jajan es, kopi gitu. Terus anak-anak muda yang wakuncar gitu juga banyak di sini, guys. Ini untuk lokasinya itu ada di timur Sokaraja guys. Jadi ini langsung tembus ke Sokaraja Purwokerto. Kalau ke arah timurnya itu ke Lanut Purbalingga. Cuma setahu saya itu Lanut sekarang udah nggak aktif ya guys, yang di Purbalingga itu.
subwoofer yang dulu ini berdiri di tengah ya guys. Ini udah saya masukin ke bawah. Cuma tetap gak bisa masuk ke dalam guys. Itu di dalam itu ada blower. Terus sikringnya juga itu penuh banget sini dalam dashboard guys. Ini kalau LF Euro 4 kayak gini guys. Kalau yang masih Euro 2 itu belum pakai blower. Jadi dashboardnya masih kosong. Masih enak buat modif-modif kayak gini audio. Ini kita bikin trondol. Ini Pak Eras, kita menuju kemana ini hari ini? Purwokerto Selatan. Purwokerto Selatan Pak Eras. Ya ini untuk helpernya Pak Eras. Ini lagi cari jodoh guys. Jadi buat kawan-kawan, kawan-kawan YouTuber. Nanti kita spill kontak personnya di bawah guys. IG-nya. Siapa ini? Siapa? Untuk cuacanya di sini mendung ya. Cuma ini udah berapa hari juga hujan. Hujan gak deres-deres banget sih. Di tempat kalian gimana guys? Nah ini jalur yang pertama ini, yang tembusan ke Sokaraja itu lewatnya sini guys. Sokaraja Wetan. Kalau untuk yang jalur akses barunya itu lewat selatan, bisa itu tembus ke Pasar Sokaraja. Cuma agak ngelingkar sedikit ya, agak muter. Main buat teman-teman yang baru pernah lewat sini itu mending lewat lingkar kalau yang bawa armada gede-gede, guys. Soalnya ya ini di sini agak sempit. Ini jadi masuk perkampungan sedikit lah. Untuk makanan khasnya di Sokaraja itu ada guys, soto sama gedruk. Gedruk Sokaraja itu khasnya sini guys. Jadi manis, gurih, nikmat itu gedruk Sokaraja guys. Boleh dicoba, nanti kita spill warung-warungnya guys. Nah ini Kang Komarnya Sokaraja guys. Om itu drill preman pensiun itu guys, sekarang jadi Pak Oka di sini. Kita masuk Sokaraja. Ini menu makan siang hari ini apa Pak Supir? Mungkin nasi-nasi ya. Nasi apa ini? Nasi lemak. Nasi aking. Ini Euro 4 guys. Elf Euro 4, Euro 4. Ini simbang limanya Sokaraja guys. Sinjai. Sinjai. Musuhnya aat. Jeluk telolet ya gini ras. Telolet ras. Telolet ras. Orang-orang betul lah sana anjing. Besat. Sinjai. Musuhnya aat. Aat. Musuhan ngeros sinarja ya. Bes paling lendruk. Anak anjay. Orang masuk akal. Orang masuk ekil. Nih ayam ceker enak nih bang. Boleh. Hari-hari. Nih ayam ceker jam 2 udah lapar lagi. Kamu iya apa sih? Oh ada ya. Anjing. Tapi jam 4 udah tadi. Gimana itu pas jam 4 buang-buang? Kali mana beteka.
ini kita lewat jalur selatannya Purwokerto, guys. Nanti langsung tembus di mana ya? Berarti Tanjung. Ring Road. Tanjung. Proliman namanya. Apa ras? Proliman. Proliman. Proliman berarti 5 cap 5. 5 simpangan. 5 Proliman. Proliman. Anjay. Ini palang pintu kereta, guys. Ini ngerti ras, ngerti ras? Nah, itu di sana itu ada YouTuber, guys. Itu YouTuber biasa itu. Bang, channelnya apa lupa ini? Lupa nama channelnya, guys. Ini masuk di YouTube-nya juga apa enggak ini? Halo, Bang. Om. Oh, lagi. Lagi fokus merangkai kata. Channelnya apa kok nyok lalan Jan? Jan mau ngurmi video truk liwat dok wes. Nggak video short kata ini. Itu nanti kita spill itu channel YouTube-nya, guys. Om siapa itu tadi ya? Kurung oleh ras? Lepur karo nyanyi. Orang ngajak macam orang ge. Saya ingin ngelih dilepur nyanyi kok. Tetangis banget. Kisah nampak dang 10.000 ge ras, ada padang 10.000 ras. Ojo lah, ojo padang. Jangan masa ora sih. Jangan orang. Ora ras lah. Tapi apa iya? Mario Soto. Mie ayam boleh. Asu, asu. Masa sarapan bi? Sarapan mau tadi. Guys, ini kita lagi break makan siang dulu. Ini mereka berdua udah kelaparan, guys. Ini muka-muka lambung semua ini. Ini jadi dari tenggorokan sampai pusar itu lambung, guys. Ini lambung semua ini. Ini antri banget, guys. Ini di tempat mama ke. Ini kita udah sampai di Karang Lawas, guys. Udah hampir sampai tempat bongkar. Kita ya, ini di Karang Lawas, tepatnya di mana ini? Pasir, guys. Pasar Pasir. Ini masuknya Pasir Wetan sih. Kita selalu bawa tambang, guys, buat ya kadang jaga-jaga juga keadaan darurat, nggak ada yang tahu, guys. Kadang ada orang apes juga, kalau bisa kita bantu, kita bantu, guys. Ya, kita habis makan siang. Habis ini kita langsung cus ke tempat bongkarnya, guys. Ini paling 5 menit sih sampai sana. Kita langsung cus ke tempat bongkar, istirahat bentar. Kita lanjut bongkar. Oke, guys. Oke. Beres. Oh iya, rumah di tol, guys. Karang Lawas ya. Masuk ya. Nah, itu, guys. Tempat kita bongkar itu mentok di sana belakangnya. Roba kali teng mlebu gang ini anak gangen. Motor sedang bunga. Motor seora umum. Nah, jadi kita tuh mundur dari sini, guys. Tak perlu kata maaf air mata.
ganti topik aja. Tapi yang menurut gue kotri angker bro misalnya. Orang ini ya. Jadi ceritanya kayak waktu semono anu kuwi dadi Nabi Khidir ki tau sowan nang kene kuwi. Mulane ngapa jenenge Khidir, Qotri Khidir. Kuwi asline ana iki ne pae. Ada mana apa kemarin? Orang kemudian dan air mata. Ya pernah ngomong apa tempatnya ya? Pengen ujung tuh mas? Nang TV ya, nang TV. Pabrik Sigi. Nang TV? Pabrik Sigi. Pabrik Sigi itu ya? Ayo, mana-mana. Kali pada sama TV. Mana Ras? Guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe guys. Oke. Saya tak mau tenang. Nih guys, jadi mundur kayak gini terus guys. Hop hop. Assalamualaikum bos. Bos iki karang luas. Aat, sing mangkat mareng Magelang Aat situ nih. Oh, iki wis tekan maning ge cambulu nih ki pos. Bukan wis enteng maning ngarep tak ngulak naman. Ya guys, jadi lokasinya di sini guys. Ini udah pentokan ya guys. Nih, udah mentok. Ini.